Hai guys, hari ini aku mau datang ke acara YouTube yaitu nge-short bareng. Tungguin ya. Ini aku mau OTW ke tempatnya. Hai guys, ini aku lagi di jalan. Buat nge-short bareng. Aku rame banget karena aku ini berangkat jam 10. Padahal acaranya itu jam 1, tapi gak apa-apa. Karena emang tempatnya jauh. Karena di jalan itu panas banget, aku mampir ke Alfa dulu. Mau beli minum. Karena udah 11:30, aku mau sholat dulu guys. Nih, aku sholat di Masjid Raya Baitur Rahman. Lihat. Masjid Raya Baitur Rahman di Simpang 5. Pasti yang orang Semarang pada tahu lah. Nggak asing kan? Nih sekarang dibangun ulang jadi kayak gini. Lucu. Lebih rapi sih. Kan bagus. Oke, aku mau sholat dulu guys. Habis sholat baru aku mau menuju tempatnya. Ini aku mau wudhu dulu. Guys, ini aku udah selesai sholat. Habis ini aku mau langsung ke tempat nge-short bareng. Tungguin ya. Udah sampai di tempatnya. Wow. Udah sampai tempatnya, guys. Wah, deg-degan banget. Itu udah sampai. Ini aku mau naik lift. Wow. Harus swipe dulu ternyata. Ini aku mau swipe. Ini hasil swipe aku. Sebelum ikut acara harus swipe dulu. Tapi gratis kok, udah ditanggung sama panitia. Oke. Mbaknya nanti tulis namanya. Kemudian ini nanti dibaca. Ini ambil satu lembar nanti untuk ditempel di sana, kesan-kesan. Mbaknya atas nama? Melisa. Ya, Melisa, Mbak. Melisa ya. Ini boleh ambil satu untuk menempel. Dan game. Oke. Dan juga keceriaan kita. Jadi jangan tegang-tegang. Ini nampaknya muka-muka tegang ini ya di depan semua ini. Sehat, cantik-cantik, ganteng-ganteng semuanya.
Nah, tentunya hari ini akan banyak sekali yang akan teman-teman dapatkan gitu ya. Karena kita hari ini ada di Aston Inn Pandanaran dalam acara Nge-Short Bareng di Semarang. Luar biasa. Oh iya, ke Semarang tuh bareng-bareng anak 4 tahun yang lalu. Kita waktu itu ke Undip, nggak tahu deh, mungkin ada yang sempat ke hadir juga atau enggak. Waktu kita bareng sama anak. Tepuk tangannya. Aduh, aduh, aduh. Seperti ini tidak melihat ya, kalau kita ada tangga. Nggak kelihatan, hati-hati. Oke, nanti akan ada sharing juga. Dan ada satu lagi, Mas Gary, boleh naik juga ke atas? Oh, gak boleh, nggak usah. Nggak apa-apa, aku aja. Kamu gimana tuh mendapatkan cuesnya? Oke. Dari kamu. Oke, kalau dari aku sendiri sih sebenarnya cara paling mudah untuk mendapatkan cues di shop itu sebenarnya nggak beda jauh sih sama video panjang sebenarnya. Rumusnya itu sama sebenarnya. Kita cerita aja. Siapa sih di sini nggak suka cerita? Ya kan semua orang pasti suka cerita. Negeri cerita apapun itu kayak sekarang di YouTube banyak banget cerita horor gitu apapun kan banyak kan. Dan manusia itu suka cerita. Jadi cerita aja. Ceritanya seakan-akan audiens kita tuh teman cerita kita. Intinya seperti itu. Dengan demikian, orang tuh pasti nonton sampai akhir. Kalau misalkan orang suka mendengarin cerita kita, ditambah nih. Kalau misalkan untuk shorts ya, di awal kita harus kasih premis yang jelas, kasih judul yang jelas, kasih intinya tuh dalam satu detik pertama, nggak cuma 3 detik sih sebenarnya. Dari aku mengalami sendiri nggak cuma 3 detik, tapi satu detik pertama orang tuh udah paham kira-kira aku mau nonton apa di video ini. Begitu. Ketika itu relate sama kita, ketika itu orang itu suka tertarik kayak gitu, orang pasti akan berhenti dan menonton sampai akhir. Apalagi kalau itu berbau cerita kayak gitu. Jadi ya tinggal teman-teman sesuaikan aja sama konten kalian masing-masing, yang relate dengan kehidupan kalian masing-masing. Misalkan kalau sehari-harinya make up, ya udah ceritanya aja make up apa gitu. Misalkan kayak, ya tiba-tiba aku menemukan satu alat make up yang dia itu kayak pernah ada di pasaran sebelumnya, misalkan seperti itu atau apapun itu. Ceritakan ke audiens kalian, demikian gak cuma kalian dapat views, kalian juga bisa kenal sama audiens kalian. Oke, jadi storytelling jatuhnya yes, sebenarnya ya. Lima yang terbaik akan dikirimkan langsung ya hadiah dari YouTube ya. Wow, luar biasa. Ayo. Halo Kang Ayo. Halo. Kita lagi di acara apa nih Kak? Di acara YouTube Nge-Short Bareng di Semarang. Oke, bye-bye. Makasih ya Kak. Yang Breng, kamu juara 5. Kasih dia hadiahnya Mas. Boleh tepuk tangan dong untuk teman-teman. Juara 5. Masih bertahan di sini mau foto? Foto ya. Di situ aja. Hong Pipa Leyunggang. Nih. Nah, kamu juara 4. Boleh berikan tepuk tangannya untuk Masnya. Juara 4 ya. Yang meriah dong, teman-teman. Tepuk tangan. Oke, ini tinggal tersisa 3. Ini udah pasti dapat hadiah, tapi beda-beda ya hadiahnya. Oke. Ya, Amsterdam, Melbourne sama satu lagi Rusia, Ukraina ya. Oh, bukan. Oke. Gambreng, Hong Pipa, Alium, Gambreng. Nah, gimana? Dia berarti juara 3, Mbak. Oh, maaf ya. Oke, dua orang lagi. Silakan sweet. 3 kali yang menang itu menang. Ya, 1, 2, 3. Siapa yang menang tadi? Oh iya, Mbaknya 1, 2, 3. Dua Mbaknya. Masih ngalah ya? 1, 2, 3. 1, 2. 2 sama 1, 2, 3. Ulang, karena agak telat ya. Mata saya melihat ada kecurangan di sini. 1, 2, 3. Nah, benar berarti Mbaknya juara pertama. Dan Masnya yang juara 2. Boleh silakan ambil hadiahnya. Ini juara pertama nih. Dan yang terakhir adalah, ini sepertinya satu grup ya. Satu perjalanan juga, mungkin satu rumah ya. Oke, boleh di tengah dan kemudian ambil foto dulu ya. Sudah. Oke, teman-teman silakan duduk. Teman-teman content creator kita, terima kasih banyak.
dibawa pulang ya. Luar biasa. Boleh berikan tepuk tangannya dong. Jadi kalau teman-teman biasanya mikir brand itu ada logo, brand itu adalah channel item, brand itu adalah tagline, menurut Bapak ini itu salah. Mengapa? Karena brand itu bukan apa ya, product side, tapi consumer side. Nah, atau misalnya teman-teman ada bahasanya ada stitch, atau misalnya nanti ada input konten lain, itu dipastikan bersih dulu, baru tahun depan makin meroket channelnya. Setuju? Setuju. Makin banyak viewersnya makin cuan. Tentu itu yang diharapkan dari teman-teman. Nah, akhirnya sampailah kita pada penghujung acara hari ini. Tentunya di mana lagi kalau bukan nge-short bareng di Semarang. Boleh dong semangatnya dulu terakhir ya. Ya, dan tentunya ini terselenggara karena YouTube juga partnership juga with Collab Asia, dan kami mengucapkan terima kasih sekali untuk tim YouTube. Ada Mas Gary Azriel Sidik, boleh dong sapa-sapa atau sampai jumpa ya untuk di lain kesempatan. Ini dari Country Manager Strategic Partnership YouTube. Ada Mbak Hana, terima kasih Mbak Hana yang merupakan Community Partner Manager YouTube Shorts. Dan tadi juga dari YouTube ada Mbak Jessica Novia selaku Partner Operation Manager. Tentunya berterima kasih kepada kreator kita. Ada Kang Ayo yang ada di belakang, isi Bu. Thank you. Boleh tepuk tangannya dong. Sama Mas Gava, Mas Gofar. Mas Gofar ya, Pak. Gofar kali ya. Nah, itu dia. Halo, dia. Nah, itu udah muncul tuh suaranya. Thank you ya, Mas. Kamu masih di mute. Mana tuh dia suaranya? Ya. Gak ada. Mbak Jessica ya tadi ya. Oke. Okay. Thank you banget waktunya. Dan tentunya teman-teman setelah ini boleh berfoto bersama. Aku juga mau ingetin sama teman-teman semua, kalau tadi boleh isi survei, tadi screenshot. Gafur, kamu di mute. Orangnya Gafur. Mas Gafur, kamu di mute. Mas Gafur, kamu di mute. Ya Allah, dia tak udah terserah. Tadi kayaknya kamu di mute. Gimana? Sehat? Situ sehat? Pasti mau bertahan di sini sendiri. Kita ada mau pulang. Thank you ya, Mas. Baiklah, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf nih ya jika dalam membawakan acara kurang berkenan gitu ya. Dan kami juga ucapkan sekali lagi terima kasih untuk tim Collab Asia, tim YouTube, teman-teman. Dan teman-teman semua yang hadir pada hari ini luar biasa. Boleh dilihat. Setelah ini ada foto bersama, dan juga tentunya sebelum Holy Summit, mohon maaf jika ada kekurangan telah membawakan acara pada hari ini. Tentunya sampai jumpa. Sampai jumpa tentunya di short bareng di kota lain. Bye, thank you semuanya. Terima kasih semuanya. Yuk, boleh misalnya mau foto. Sudah kak, terima kasih kak. Dapat merchandise dari YouTube Short, makasih YouTube. Kapan-kapan ikut lagi kalau deket. Oke, aku mau pulang dulu. Ini aku udah keluar dari hotelnya. Pas keluar ternyata udah malam. Iya, makasih Pak.